Wiljan Pluim, pemain asing sekaligus kapten PSM Makassar, menjadi pusat perhatian di sepak bola Indonesia saat ini. Pluim sendiri sudah mangkir dan absen lama memperkuat tim berjuluk Pasukan Ramang ini, sejak laga terakhir melawan PSS Sleman pada awal September lalu. Sang pemain baru-baru ini tertangkap kamera sedang berada di Bandara Sultan Hasanuddin, Senin sore tanggal 2 Oktober tahun 2023 lalu. Dalam foto itu juga terlihat Pluim bersama satu orang lain membawa barang bawaan yang cukup banyak. Bahkan sampai 3 koper yang terlihat. Ini pun menjadi suatu pertanda buruk dan membuka peluang bahwa pemain ini kemungkinan besar tidak akan kembali lagi ke kota Makassar dan berpeluang hengkang.